Hai semua, hari ini aku akan bikin lidah kucing. Ini lidah kucingnya cantik banget. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya ya. Untuk bahan-bahannya, di sini aku ada 125 gram tepung terigu, 125 gram mentega, ini aku campur, ini ada blue band dan wisman, blue bandnya 65 gram, wismannya 60 gram. Lalu ini ada 80 gram gula halus, 2 putih telur atau 80 gram, pewarna makanan, dan baking powder. Untuk pemakaian baking powder di sini aku pakainya dikit banget. Nah, ini ada takaran 1/4 sendok teh. Ini aku ngambilnya cuma dikit banget. Nah, sedikit banget. Nah, pertama-tama aku akan mixer ini mentega dan gula halus. Ini aku mixer dengan kecepatan tinggi ya, sampai dia tuh mengembang dan warnanya itu agak pucat. Ini aku mixer kira-kira sekitar 8 menitan, 8-9 menit. Nah, ini udah pucat, udah mengembang. Akan aku matiin dulu mixernya, lalu aku akan masukkan putih telur. Nah, ini aku mixer lagi. Ini mixernya aku kecepatan tinggi ya. Nah, kalau misalnya udah tercampur rata, aku akan turunin kecepatan mixernya dan aku masukin tepung terigu secara bertahap ya. Lalu masukkan baking powder. Nah, ini udah tercampur rata, akan aku matiin aja mixernya. Nah, sekarang aku akan bagi jadi 5 bagian adonan dan aku akan kasih warna. Nah, sekarang ini akan aku masukkan ke piping bag kayak gini dan siap buat kita cetak ya. Nah, ini cetakannya udah aku olesin dengan mentega sebelumnya. Aku semprotin dulu warna pink. Warna ungu. Warna hijau.
warna kuning, dan warna biru. Nah, ini siap buat kita oven ya. Ini ovennya udah aku panasin sebelumnya. Aku oven suhu 150 derajat selama 20 menit atau sesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Nah, ini udah matang, akan aku angkat. Nah, ini dia lidah kucing cantiknya udah jadi. Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa juga subscribe. Makasih.